السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام سيطرة very good evening. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سورة النحل آيات 63. Maksudnya, dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul sebelummu, wahai Muhammad, melainkan dari kalangan orang-orang lelaki yang kami wahyukan kepada mereka. Oleh itu, bertanyalah kamu, wahai golongan musyrik, kepada orang-orang yang pakar jika kamu tidak mengetahuinya. Subhanallahu azim. Yang saya hormati saudara moderator kita pada malam ini, saudara IR Haji Khairil Herudin, yang sama-sama kita hormati lagi dikasih yang berbahagia Fadil Datuk Sri Tunggu Haji Abdul Hadi Awang, pengurusi Gagasan Sejahtera merangkap Presiden Parti Islam Malaysia PAS, rakan panel saya yang berhormat Tan Sri Datuk Sri Abdul Khalid Ibrahim. Beza sikit, Selangor masih perlu berubah. Sebagai adun Selangor masih yang berhormat lagi. Sebagai ahli parlimen sudah tidak ada yang berhormat. Mantan Menteri Besar Selangor, sekarang ini ahli, bekas ahli parlimen dan juga adun Selangor, rakan-rakan saya pimpinan daripada Gagasan Sejahtera Parti Ikatan Bangsa Malaysia dan juga berjasa, tuan-tuan para pentadbir atau mantan pentadbir negara yang hadir pada malam ini, para teknokrat, pimpinan parti-parti politik, saudara-saudari yang saya hormati sekalian, alhamdulillah pada malam ini saya terlebih dahulu mengambil kesempatan mengucapkan tahniah kepada Dewan Pemuda PAS Malaysia, khususnya JPRO, Jawatan Kuasa Profesional, yang telah menganjurkan Town Hall Mega, satu program yang cukup penting yang menunjukkan betapa energetiknya pemuda-pemuda PAS dalam rangka program di semua peringkat. Tanpa melengahkan masa, saya ingin menyentuh mengenai tajuk kita pada hari ini, sebagaimana keynote address yang telah disampaikan oleh bahagia Datuk Seri Haji Abdul Hadi sekejap tadi. Apabila kita memperkatakan tentang sebuah negara, ada satu badan yang cukup-cukup besar peranannya dalam negara itu, yang dipanggil sebagai eksekutif. Walaupun ada dua badan lagi di dalam sistem demokrasi ini, iaitu judiciary dan legislatif, bagi tajuk kita pada hari ini, yang pentingnya adalah eksekutif. Eksekutif ini adalah satu badan yang ditubuhkan di dalam kerajaan selepas satu-satu pilihan raya umum, yang mana badan ini bertanggungjawab penuh untuk merangka, kemudian memantau, memastikan dasar-dasar yang dibuat itu dilaksanakan dalam negara. Inilah yang dipanggil sebagai policy making body, badan pembuat dasar. Jika di peringkat persekutuan, ianya adalah kabinet dalam negara. Di peringkat negeri adalah majlis mesyuarat kerajaan ataupun exco. Itu adalah policy making body. Baik. Di samping executive body ini, ada satu lagi pihak yang bertanggungjawab untuk implement, untuk melaksanakan, untuk carry out dasar-dasar yang dibuat oleh pihak eksekutif, yang dipanggil sebagai administratif ataupun pentadbir, implementor. Yang implement segala dasar-dasar yang dibuat oleh eksekutif ini adalah administrators ataupun pentadbir-pentadbir. Baik. Tajuk kita pada hari ini adalah bukannya eksekutif, bukannya administratif, tetapi adalah satu bentuk
pelaksanaan dasar dalam konteks yang dipanggil sebagai kerajaan teknokrat. Apa itu kerajaan teknokrat? Saudara moderator telah memberikan ulasan awal bahawa kerajaan teknokrat ini adalah sebuah kerajaan yang diterajui oleh satu kumpulan ataupun golongan yang mahir, yang pakar, yang mempunyai specialty dalam pelbagai bidang-bidang tertentu, dan bagaimana kumpulan teknokrat ini menjadi ataupun mengepalai eksekutif yang menjadi badan pembuat dasar. Ini satu keadaan yang jarang-jarang berlaku di mana-mana negara. Walaupun pengalaman ada kerajaan teknokrat ini di Tunisia, di Pakistan, di Bulgaria, Greece dan juga Romania, tapi di Malaysia ni belum mempunyai suatu bentuk ataupun kerangka kerajaan teknokrat ini. Namun weekend malam ini kita boleh bincang option ataupun pilihan yang ada kepada rakyat Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, dalam negara kita, apabila selesai satu-satu general election atau pilihan raya umum, maka sebuah kabinet akan ditubuhkan di peringkat federal, peringkat persekutuan, dan di peringkat negeri, of course, di kalangan menteri besar dan juga ahli-ahli exco. Isunya di hadapan kita sekarang ini ialah yang memenuhi badan eksekutifnya adalah hampir keseluruhannya adalah orang-orang politik, politician yang hadir, yang lahir daripada pelbagai bidang latar belakang. Sebahagiannya memang di kalangan profesional, di kalangan teknokrat, tapi sebahagian besarnya adalah bukan. Mereka mungkin golongan pemimpin akar umbi, mereka adalah golongan bidang-bidang yang umum saja. Amat jarang jika kita tengok Perdana Menteri Malaysia daripada Perdana Menteri yang pertama, saya merangka mereka semuanya bukan teknokrat. Walaupun mereka peguam, mereka adalah doktor perubatan, doktor in the house, mereka adalah mungkin graduan ekonomi, tapi belum ada di Malaysia ini Perdana Menteri Malaysia seorang teknokrat. Jadi apa yang digagaskan oleh PAS, khususnya melalui manifesto gagasan sejahtera, ialah jika sekiranya gagasan sejahtera diberikan peluang, opportunity, pasca PRU14 ini, salah satu option yang akan kita laksanakan ialah kerajaan teknokrat. Kerajaan yang dibarisi oleh tokoh-tokoh teknokrat, tokoh-tokoh pakar di dalam bidang masing-masing. Saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat di dalam perundangan negara kita. Dalam perlembagaan negara kita ada satu peruntukan, satu provision, iaitu perkara 45 pasal 2 yang mengatakan bahawa selain daripada ahli-ahli parlimen yang dipilih di dalam pilihan raya umum, iaitu seramai 222 orang, adalah dibenarkan oleh undang-undang pelantikan mereka yang dipanggil sebagai ahli-ahli Dewan Negara, yang disebut sebagai senators, senator. Parlimen consists of two dewan. Parlimen ini ada dua dewan. Satu dewan rakyat, satu dewan negara. Dewan rakyat dipilih dalam pilihan raya, dewan negara ahlinya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Siapa yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong? Dua orang mewakili setiap kerajaan negeri, sama ada kerajaan itu kerajaan sama dengan kerajaan persekutuan ataupun kerajaan pembangkang. Dalam konteks sekarang ini, kita ada senator negeri Kelantan, senator negeri Selangor, senator negeri Pulau Pinang. Itu senator yang dipilih. Kemudian ada 40 orang yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, yang mana mereka ini terdiri daripada orang-orang yang telah membuktikan mereka menunjukkan satu perkhidmatan yang cemerlang dalam perkhidmatan awam.
menunjukkan keunggulan di dalam profession, perdagangan, perindustrian, pertanian, aktiviti kebudayaan dan perkhidmatan sosial. Mereka juga mewakili ras minoriti dan juga mewakili orang asli. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, siapa yang sebenarnya bertanggungjawab melantik senator ini di Malaysia? Mengikut perlembagaan, Yang di-Pertuan Agong bertindak mengikut nasihat daripada Perdana Menteri. Siapa Perdana Menteri? Perdana Menteri adalah orang politik, politician. Orang politik. Jadi orang politik inilah yang menasihatkan institusi Yang di-Pertuan Agong melantik senator. Oleh sebab itulah senator di Malaysia, siapakah mereka? Adakah mereka teknokrat? Mereka adalah Ketua Puteri UMNO. Mereka adalah naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Orang yang latar belakangnya tak tahu ke mana. Atas posisi politik mereka, mereka dilantik menjadi senator. Yang sepatutnya Dewan Negara ini menjadi satu dewan yang berperanan sebagai check and balance kepada Dewan Rakyat. Tetapi apa yang berlaku sekarang ni, Dewan Negara menjadi rubber stamp kepada apa yang diputuskan oleh kerajaan dalam Dewan Rakyat. Tak pernah berlaku dalam sejarah Dewan Negara menolak undang-undang yang dibuat oleh Dewan Rakyat. Kerana anggota Dewan Rakyat, majoritinya daripada, contoh sekali daripada Barisan Nasional, begitu juga dalam Dewan Negara adalah pimpinan-pimpinan yang lebih rendah daripada ahli Dewan Rakyat, daripada Perdana Menteri, daripada Menteri-Menteri. Jadi inilah masalah sekarang ini. Sepatutnya institusi Dewan Negara ini boleh dibarisi oleh teknokrat-teknokrat, pakar ekonomi, pakar pentadbiran awam, pakar perundangan, pakar perkhidmatan sosial dan juga banyak lagi pakar-pakar yang sepatutnya mereka inilah dilantik menjadi ahli Dewan Negara, yang mana dengan itu juga membolehkan mereka dilantik menjadi menteri. Mereka menjadi pembuat dasar. Tapi tidak pernah berlaku dalam negara kita ini. Orang-orang yang terdiri daripada teknokrat, sebagai contohnya, pernah satu ketika bekas naib chancellor sebuah universiti dilantik menjadi menteri pendidikan. Tapi tak tahan lama, satu penggal sudah dikeluarkan. Begitu juga CEO satu bank terkenal di Malaysia dilantik menjadi menteri. Begitu juga CEO syarikat penerbangan Malaysia telah dilantik menjadi menteri. Tetapi suara mereka jarang kedengaran kerana suara mereka telah di overrule oleh politician di dalam kabinet. Jadi tidak wujud kerajaan teknokrat di situ. Jadi oleh sebab itulah apabila kita bercakap mengenai gagasan sejahtera dalam manifesto kita, dengan jelas kita mengatakan bahawa jika kita diberikan peranan atau peluang oleh kerajaan pusat, maka kita akan bariskan tokoh-tokoh teknokrat yang ada di dalam universiti-universiti kita, di dalam badan-badan korporat kita, mahasiswa-mahasiswa yang cemerlang boleh dilantik menjadi senator untuk duduk di dalam kabinet kerajaan Malaysia. Itu yang kita nak tekankan. Manakala ahli-ahli parlimen berperanan sebagai legislator, sebagai pembuat undang-undang di Dewan Rakyat, dan juga dalam konteks Malaysia ini, ahli-ahli parlimen juga merupakan pegawai kebajikan masyarakat. Jadi dengan itulah lebih banyak masa diberikan oleh ahli-ahli Dewan Rakyat untuk turun ke padang bersama dengan rakyat. Bukan hanya mereka turun semasa program-program besar kerajaan apabila menjelang pilihan raya dan sebagainya. Saya nak ambil satu contoh. Kita memerintah Kelantan sudah 28 tahun. Sejak daripada tahun 90 sehingga sekarang ini, saya melihat bahawa kerajaan Kelantan walaupun tidak dipimpin oleh seorang teknokrat,
Kerana kita parti Islam, kita mau ulama yang memimpin. Begitu juga tahun 99 kita di Terengganu dan 2008 kita di Kedah. Tetapi kalau tuan-tuan teliti keanggotaan di dalam ahli-ahli SO, saya ambil contoh sekarang ini di Kelantan, daripada 11 orang pimpinan kerajaan, anggota kerajaan daripada Menteri Besar, Timbalan Menteri Besar dan 9 orang ahli SO, terdapat 2 orang peguam, 2 lawyer, seorang doktor perubatan, seorang optometris, seorang bekas pegawai tinggi tentera dan seorang businessman. 6 daripada 11 dalam kerajaan Kelantan itu adalah boleh dianggap sebagai teknokrat. Mereka yang pakar di dalam bidang masing-masing. Itu di peringkat negeri. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau Kelantan kita boleh buat, masa Terengganu dulu kita boleh buat, Kedah kita boleh bariskan anggota kerajaan kita di kalangan teknokrat, saya rasa tidak mustahil langsung untuk kita tidak dapat laksanakan, implementkan apabila kita menjadi kerajaan Malaysia. InsyaAllah kerajaan, the government in waiting, akan melaksanakan kerajaan teknokrat. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.